Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini, saya ingin kongsikan resepi sotong kembang. Okey, bahan yang kita gunakan ialah bawang putih. Kemudian pasangan dia ataupun kawan baik bawang putih, bawang merah. Kemudian kita gunakan halia 1 tongkol. Kemudian lengkuas sedikit. Tengoklah berapa kuantiti masakan anda. Kemudian saya menggunakan 2 serai. Kemudian saya menggunakan jintan manis, jintan putih dan juga ketumbar. Ini kerana saya kehabisan jintan manis segala-segala bapak kepada mak jintan. Jadi saya ada ini saja. Apa namanya ni bulat-bulat ni? Ketumbar ya. Ha, jangan silap. Maklumlah walaupun saya dah hari-hari masak tetap aja tak boleh bezakan. Bahan utama kita iaitu sotong kembang. Ha, ni kita nak pergi celur dulu. Masukkan sedikit minyak. Kalau misalnya minyak dah panas, tuangkan sotong anda dengan lemah lembut agar tak terpercik ke muka anda. Okey, sekarang kita nak celur. Kita tinggal gaul-gaul sahaja. Okey, kita gaul-gaul. Sebab apa kita kena celur? Sebab sotong ni dia berair. Nanti masa anda masak, kita tak nak air-air dia tu melempah-lempah keluar. Ha, sebab itulah kita kena celur dulu bagi buang air dia ni. Dan juga saya akan ajar kepada anda macam mana nak bagi sotong kita ni selembut kapas. Okey, nampak tak segala air-air penuh dosa sotong ini dah pun keluar. Nampak tak punya banyak ni? Kita akan jadikan air ni bertukar semula menjadi minyak. Ha, itu adalah rahsia nak bagi kita punya sotong ni selembut kapas. Jiwa! Kita akan biarkan ia ngering hingga bertukar balik menjadi minyak. Cuba lagi. Okey guys, tadi perasan tak ada banyak air sangat dekat sini. Sekarang dah tak ada dan ia dah bertukar balik menjadi minyak. Sekarang kita boleh toskan. Toskan! Saya nak bilas sikit sebab saya tak berapa suka dengan bau sotong. Sotong kan baunya kuat sikit kan. Saya tak mau. Saya nak bilas sikit. Sudah. Jom kita ke langkah yang seterusnya. Sekarang kita nak blend ke semua bahan-bahan tersebut. Macam bawang merah, bawang putih, kemudian halia. Okey. Sekarang masukkan juga ketumbar, lalu tuangkan air, lalu siap untuk kita blender. Tuangkan minyak secukupnya. Kalau minyak dah panas, masukkan serai 2 batang ataupun lebih. Bergantung pada kuantiti masakan. Kita biarkan ia hingga naik bau. Jiran kiri kanan depan belakang kau bau. Baru ke langkah seterusnya. Masukkan rencah-rencah yang telah kita blend tadi tu. Okey, masukkan semua. Ini kan banyak ni kan. Rencah-rencahnya boleh letak air nanti. Ha, kita gaul habis. Sayang kau tidak. Ini kita gaul rata lah. Macam tadi, bagi jiran kau kiri kanan depan belakang bau-bau langkah ke, apa langkah seterusnya. Boleh call jiran. Weh, kau ada bau tak? Ada bau sesuatu tak? Ha, kalau dia kata ada bau, ha, baru ke langkah seterusnya. Kalau dah naik bau, kita masukkan garam dan juga MSG. Serta gula kalau ada gula. Kalau tak ada gula, boleh minta jiran sebelah punya gula. Gaul rata. Kemudian kita masukkan kita punya sotong. Lalu kita gaul rata lah. Nanti boleh letak air. Okay. Air tak payah letak banyak-banyak. Sebab apa? Takut sotong ni nanti dia mengeluarkan air lagi. Tapi sebab tadi saya dah celur. Tak tahulah. Tapi biasanya tak ada air. Sebab saya dah celur. Tengok tu. Puyo. Okay, kalau rasa kering sangat boleh letak air. Tapi menurut saya, saya lebih suka yang sedang-sedang macam ni. Okey, boleh rasa secukup rasa ke tidak, kena ke tidak dengan tekak tu. Tapi jangan fikirkan tekak sendiri je, tekak keluarga juga. Ha, kalau misalnya semua dah sedap, apa semua, boleh siap untuk dihidangkan. Ni kita biarkan ia mendidih kejap. Okey, kita punya dah mendidih. Sekarang je kita hidangkan.
Tada! Kita tambahkan sikit dedaun-dedaun agar dia cantik ala-ala muka kau berbangun tidur. Bagaimana menurut anda dengan resipi kita pada hari ini? Semoga anda suka, iaitu resipi sotong masak ungkep yang tak berapa nak ungkep sangat kerana tak cukup bahan. Kalau korang cukup bahan, buatlah macam biasa. Okey, saya berharap anda suka dengan video ini. Dan jangan lupa untuk tekan like kalau anda suka dengan saya punya resepi. Jangan lupa untuk tekan share agar mereka dapat mengetahui tentang resepi sotong kembang yang satu ini. Kerana apa? Biasanya kita akan masak sambal, masak kicap, masak sambal, masak itu je lah. Sekali kita masak ungkep macam gini guys, ya. Dan jangan lupa untuk subscribe kerana subscribe itu gratis, percuma. Bantu-bantulah saya, ya. Dan jumpa lagi di next video. Bye-bye.